selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan bertanggapan mengucapkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan segenap hati. Marilah kita masuk ke hadirat-Nya dengan penuh rasa syukur. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga. Aku hendak mengagungkan nama-Nya dengan segenap hati. Marilah memuji dan menyembah, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap dari kita dapat merasakan dampak garam dan terang. Biasanya keduanya ini berdampak baik di dalam kehidupan kita. Garam memberikan rasa enak. Dan terang menyebabkan kita mudah melihat di tengah kegelapan. Tuhan menyatakan kita adalah garam dan terang. Pertanyaannya, sudahkah kita berdampak baik bagi sekeliling kita? Sudahkah kehadiran kita memberikan pengaruh baik bagi sekitar kita? Sebagaimana layaknya garam dan terang? Firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, melalui tema bersaksi melalui kehidupan, kita akan memahami makna garam dan terang dunia, serta bersedia dibaharui untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang berdampak seperti garam dan terang di tengah-tengah dunia. Shining, Jesus, light of the world, shining.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Siapakah kami ya Tuhan yang Engkau percayai untuk berdampak bagi orang lain, menjadi terang dan garam, membawa pengaruh baik bagi sekeliling kami. Namun, sudahkah kita berdampak? Sudahkah perilaku kita menjadi kesaksian kita sebagai murid Kristus? Ataukah selama ini kita hanya berdiam diri dan tidak peduli dengan perilaku kita? Sebagai anak-anak pilihannya, sudah layakkah kita? Marilah kita datang kepadanya dan memohon anugerah pengampunan dan pemulihan atas setiap hal yang tak berkenan bagi Tuhan melalui doa kita masing-masing. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersaksi bagi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan yang sering menyia-nyiakan kesempatan di dalam kehidupan kami untuk menyaksikan kasih-Mu. Ampuni kami ketika sikap dan perbuatan kami terkadang justru menjadi penghalang orang-orang di sekitar kami untuk mengenal-Mu. Tolong dan mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Oleh hanya karena anugerah Allah, kita diberi kesempatan untuk bangkit menjadi garam dan terang bagi banyak orang, sehingga semua orang dapat mengenal Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang kekal. Sebagaimana firman-Nya yang dinyatakan dalam kitab Yesaya 60 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pantai.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kepada-Mu biar Engkau memimpin kami agar kami sungguh dapat terus memuliakan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu sungguh bermanfaat bagi setiap kami. Baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun kami di dalam kebenaran. Kuduskan dan pakailah hamba-Mu agar firman yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita melihat firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Bulan September ini adalah bulan misi. Gereja kita mengadakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita jadikan satu bulan ini untuk mengingatkan kembali akan pentingnya untuk terus menjalankan misi Tuhan Yesus Kristus. Setelah mati dan bangkit, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setelah Roh Kudus turun, para murid dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Membawa orang kembali kepada Tuhan dan memuliakan mereka, Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau agar kita menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus mulai pemberitaan kita, mulai pelayan kasih kita, dan melalui kehidupan kita. Saudara, pada hari ini kita berbicara tentang bersaksi melalui kehidupan. Bersaksi melalui kehidupan ini adalah suatu hal yang sangat penting. Alkitab mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan mengingat kita agar kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita dengan menjadi garam dan terang. Jadi kita bersaksi bukan hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita, melalui segala perbuatan kita. Ada orang mengatakan, action speak louder than words. Perbuatan-perbuatan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Soal itu ada satu hal yang penting. Jadi ketika kita mau bersaksi bagi Kristus, penting bagi kita memiliki suatu kehidupan yang diperbaharui, kehidupan yang baik sehingga memuliakan Tuhan kita yang di sorga. Dari nas yang kita baca pada hari ini, jelas mengajarkan kepada kita agar kita dapat bersaksi melalui kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan, kamu adalah garam dunia. Saudara, adalah suatu hal yang sangat penting kalau kita membaca firman Tuhan ini ketika kita diingatkan bahwa kita adalah garam dunia. Saudara pasti kenal garam dan akrab dengan garam. Kalau makanan tanpa garam akan terasa hambar, kurang enak, sehingga perlu garam. Saudara, tetapi garam lebih mempunyai fungsi lebih daripada sekedar memberi cita rasa.
Garam juga punya suatu manfaat untuk mengawetkan. Sehingga kita mengetahui adanya ikan asin, telur asin, sayur asin dan sebagainya. Pada zaman dulu belum ada kulkas. Jadi orang mengawetkan makanan dengan mengasinkannya menggunakan garam. Selain itu juga garam punya fungsi untuk kuratif, untuk menyembuhkan. Orang sakit seringkali diberikan infus air garam. Ya. Orang ketika ada sakit kulit juga dicuci dengan air garam. Punya fungsi untuk membantu penyembuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita ketika kita dikatakan sebagai garam dunia, kita diingatkan bahwa kita harus memberikan citra rasa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan tolong kita, keberadaan kita tidak memberikan kehambaran apalagi kepahitan. Tetapi kehidupan kita dapat memberi citra rasa yang baik. Kehidupan kita juga dapat memberikan suatu kesembuhan bagi masyarakat yang mungkin rusak. Kehidupan kita juga dapat mengawetkan apa yang baik, melanggengkan apa yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Biarlah Tuhan tolong kita agar sebagai murid-murid Kristus, kita mau menjalankan fungsi kita sebagai garam yang memberikan citra rasa, sebagai garam yang dapat memberikan pembaharuan, kesembuhan, dan juga yang mengawetkan apa yang baik. Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita sebagai garam dunia kehilangan citra rasa kita sebagai garam, tidak ada lagi gunanya selain dibuang orang dan diinjak orang. Ini suatu peringatan yang keras bagi kita sebagai orang Kristen, agar kita tetap dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Saya ingat pada suatu waktu ketika saya membuka sebuah pos baru di sebuah tempat di Muara Karang, pada saat itu ada seorang bapak. Ya, pada malam hari ketika kami sedang persoalan doa, dia melihat-lihat, kemudian dia pergi. Waktu itu saya sedang memimpin persoalan doa, saya bawa firman, sehingga saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya hanya melihat, dia melihat dan pergi. Tapi pada minggu berikutnya dia datang lagi, dia lihat-lihat tapi gak berani masuk. Pada saat itu karena saya tidak memimpin, saya tinggalkan persoalan sebentar, saya berbicara sama dia dan mengajak dia masuk. Dan akhirnya ikut dalam persoalan doa itu. Rupanya dia orang baru. Akhirnya kami bimbing sampai akhirnya dia mulai ke gereja. Selain persoalan doa dia ikut kebaktian umum dan mulai rajin ke gereja. Pada suatu kesempatan ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya bertanya kepadanya, ya Bapak Lai, kenapa mau ke gereja? Apa yang membuat Bapak tertarik? Ya. Dia mulai cerita, dia orang Kalimantan. Pada suatu waktu dia sakit dan dibawa ke sebuah rumah sakit di suatu tempat yang namanya Serukam. Ketika dia melihat dokter dan juga suster-suster yang memiliki perilaku yang baik, pelayanan begitu bagus, dan akhirnya membuat dia menjadi tertarik terhadap kekristenan. Ketika di Kalimantan dia tidak berani ke gereja karena lingkungannya yang pada saat itu tidak memungkinkan. Tetapi ketika dia pindah ke Jakarta, dia mencari gereja, saudara. Ternyata kehidupan orang, khususnya para dokter dan suster, telah menjadi sesuatu yang memberikan perubahan dalam hidupnya. Kehidupan orang-orang Kristen yang dia temui di rumah sakit itu telah menggarami hidupnya. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita sekalian, agar melalui kehidupan kita, kita dapat memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ingat, kita sebagai orang Kristen dikatakan kita sebagai kitab kita yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Apakah ketika orang melihatnya, mereka memuliakan Tuhan kita yang di sorga. Kita adalah garam dunia. Ketika orang bersama dengan kita, mulai perilaku kita, kehidupan kita, apakah membuat mereka merasa ada sesuatu yang menjadi berkat bagi mereka. Keberadaan kita sebagai garam dunia, biarlah Tuhan tolong kita di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita. Kita dapat memberikan citra rasa yang baik. Kita dapat memberikan sesuatu yang menjadi berkat. Mengawetkan apa yang baik dan apa yang tidak baik dengan kasih Tuhan kita dapat perbaharui. Dan yang kedua, akhirnya mengatakan kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki gigian agar menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini satu hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita. Kita adalah terang dunia. Sesungguhnya terang yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Ya. Saudara, orang yang mengikut Yesus tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang dalam kehidupannya. Ini adalah satu hal yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Yesus adalah terang dunia. Dia ada di sorga, tapi dia rela datang ke dalam dunia untuk memberikan terang kepada setiap orang yang percaya. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes pasal yang pertama. Dan setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerimanya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima terang. Kita sudah memiliki terang. Dan Tuhan menghendaki agar kita dapat memancarkan terang di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang luar biasa. Engkau adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia yang harus kita nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, apakah fungsi terang? Ya, terang adalah suatu alat yang membuat orang bisa melihat dengan jelas. Terang membuat orang bisa memiliki rasa damai. Ketika gelap, kita seringkali merasa tidak enak. Tapi ketika ada terang, kita merasa damai. Dan kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan lebih mudah, dengan lebih baik. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menjadi terang. Terang juga mempunyai fungsi untuk mengarahkan. Agar orang dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan selamat, tidak terbentur sana-sini dan tidak mengalami kecelakaan. Kita bawa mobil pada malam hari, kita menghendaki ada terang. Selain ada terang, lampu jalan, juga mobil kita memancarkan terang sehingga kita dapat mengendarai dengan baik. Pesawat yang hendak tinggal landas ataupun pesawat yang hendak take off butuh terang. Ya. Demikian juga kapal yang ada di laut ketika melalui tempat yang berbahaya, ya banyak karang, perlu ada terang mercusuar yang mengarahkannya. Terang ini memiliki fungsi yang sangat banyak sekali yang membawa kepada kita untuk bisa merasa aman, bisa bekerja dengan baik, bisa dituntun kepada jalan yang benar dan juga selamat dari kecelakaan. Demikian juga Tuhan tolong kita agar terang kita tidak sembunyikan, tetapi kita dapat pancarkan melalui kehidupan kita sehingga orang yang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah Bapa kita yang di sorga. Saudara, ada orang mengatakan, biarlah kebaikanku, aku yang tahu saja, orang lain tidak perlu tahu. Memang kerendahan hati seperti ini perlu, saudara. Ya, kita tidak hanya menjadi orang yang memamerkan kebaikan kita, tidak. Ya. Tetapi jangan lupa, Alkitab juga menyatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat ini dengan jelas menyatakan kebaikan kepada kita. Agar kebaikan kita diketahui semua orang. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan kita memberitahukan kepada orang, saya orang baik, saya orang baik. Tidak. Tetapi kebaikan hati kita nyatakan dalam sikap laku kita. Kita nyatakan dalam perbuatan kita, pelayan kita. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Hendalah terangmu itu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Jadi melalui perbuatan baik itu. Mereka melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Saya dari latar belakang bukan Kristen. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga saya masih belum. Tetapi ketika saya mulai ke gereja, ada saat tertentu saya kadang-kadang terlambat atau mungkin saya lupa. Selalu keluarga saya mengingatkan saya, hari ini gak ke gereja. Ya. Kenapa? Ya. Ternyata mereka melihat ada satu pembaharuan dalam hidup saya setelah saya mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kendatipun pada saat itu mereka belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka melihat ada yang suatu perubahan hidup dalam hidup saya, mereka mendorong. Mereka mengingatkan, saudara biarlah Tuhan tolong kita.
agar perbuatan kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Ada seorang laki-laki, ya, dia pada suatu malam yang gelap, ya, cuacanya tidak baik, angin kencang, agak gerimis. Dia cepat-cepat keluar dari rumah dengan membawa sebuah lilin kecil dan sebuah korek. Kemudian dia berjalan, dia menyalakan lilinnya itu, kelihatan kecil. Orang berpikir, lilin kecil itu apa di dalam cuaca seperti ini? Ternyata lilin itu membuat dia bisa berjalan di tengah kegelapan. Kemudian dia naik ke atas suatu gedung yang tinggi, rupanya mercusuar. Dan naik ke atas tempat dengan lilin yang kecil, dia menyalakan lampu mercusuar itu. Lampu mercusuar terang dan mulai menerangin. Dengan lampu itu dia mengarahkan orang-orang yang kapal-kapal yang berlalu lalang di dalam laut itu. Saudara, mungkin kita mengatakan saya ini apalah. Saya ibarat lilin-lilin kecil. Ingat saudara, meskipun lilin kita kecil, tetapi kalau kita nyalakan bermanfaat juga bagi orang, bagi kita sendiri di tengah kegelapan. Demikian juga ketika kita menyalakan lilin kita, kenjali pun kecil, tetapi yang lain juga menyalakan lilinnya. Lilin kecil yang banyak itu juga memancarkan terang yang cukup untuk menerangi banyak orang. Demikian juga ketika kita menyalakan terang, saudara. Terang kita kecil, tetapi terang Tuhan yang besar akan terus memancar melalui kehidupan kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ketika kita menyatakan terang kita dalam hidup kita, apa yang kita lakukan tidak tersembunyi. Semua orang melihatnya. Kendatipun mereka tidak komentar, tapi hati mereka tahu, pikiran mereka tahu, mereka merenungkan. Ya. Dan biarlah apa yang kita lakukan itu membuat mereka semakin menyadari kemuliaan Tuhan kita dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah segala perbuatan kita dapat membawa mereka semakin punya kerinduan untuk mengenal Tuhan yang kita muliakan. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan berkati setiap kita. Pada hari ini kita diingatkan untuk bersaksi melalui kehidupan kita. Selain bersaksi melalui pemberitaan kita, pelayan kita, Tuhan mau kita bersaksi melalui kehidupan kita. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Dengan menjadi garam dunia, terang dunia, kita dapat bersaksi melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin. Shalom, Bapak, Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Saat ini, saya ingin memberikan kesaksian yang saya alamin akan kebesaran Tuhan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya memasuki kehidupan di kehidupan yang kedua. Kenapa saya bilang begitu? Begini ceritanya. 1 tahun yang lalu, tepat tanggal 20 Juli 2019, saya mengalami kecelakaan, yaitu jatuh dari sepeda. Pada saat itu, saya bersyukur Tuhan ingatkan saya untuk berdoa sejenak. Saya bilang, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Ya Bapa, ampuni aku akan begitu besarnya kesalahan yang saya lakukan selama kehidupan saya. Amin." Saya tidak bisa tarik nafas sama sekali. Sehingga saya merasakan saya seperti tercekik. Dan tiba-tiba hilang. Ketika saya hilang, saya terangkat ke atas, keluar dari tubuh saya. Saya bisa melihat jasad saya yang lagi tergeletak di tanah beserta sepeda saya. Saya naik terus hampir perkiraan saya hampir kira-kira 10 meter. Kemudian seperti ada bisikan di telinga saya mengatakan balik.
balik. Akhirnya saya turun. Saya turun dan saya kembali memasuki jasad saya. Pada saat itu rekan-rekan saya beserta tim-tim pesepeda yang ada di lokasi tersebut datang menolong saya. Kemudian mereka mengangkat saya. Evakuasinya ada kurang lebih 100 meter karena saya berada di ketinggian. Kemudian mereka membawa saya ke rumah sakit Bethsaida. Kejadian itu kurang lebih kira-kira pukul 10 pagi. Kemudian di Bethsaida saya dimasukin ke ruangan emergency. Kemudian saya dilarikan ke rumah sakit Fatmawati sekitar sampai sana jam 2 pagi. Dan saya harus menunggu untuk mendapatkan kamar sampai jam 5 pagi di tanggal 22 Juli 2019. Akhirnya beberapa hari tinggal di ruang ICU, saya harus menjalani operasi pemasangan implan. Kenapa saya harus dipasang implan? Karena di leher saya ada saraf yang hampir kejepit. Singkat cerita, saya dioperasi dan saya masuk ke ruang ICU setelah operasi. Dan tahu Bapak Ibu, ketika saya di ruang ICU, beberapa jam kemudian terjadi gempa yang di Selat Sunda. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih ketenangan. Saya tidak ada rasa khawatir apa-apa. Tidak ada sama sekali merasa khawatir apa-apa. Padahal kondisi saya pada saat itu dipasang selang, dipasang alat deteksi jantung dan lain sebagainya. Saya sangat-sangat merasa tenang. Sambil berbicara, sambil ngobrol, mereka melepas alat-alat yang ada di dalam tubuh saya. Mereka larikan saya. Kemudian setelah itu mereka kembali naikkan saya ke ruang ICU, dipasang segala alat yang tadinya terpasang di tubuh saya. Kemudian saya mencoba untuk tidur. Saya tutup mata, tiba-tiba saya merasakan ada sosok besar yang memegang bahu saya dan tangan kiri saya. Saya tidak bisa melihat mukanya, tetapi saya di dalam pikiran saya bisa melihat sosok itu walau tidak bisa melihat kepalanya. Dia berkata kepada saya, cuman satu kata. Dia bilang apa? Tenang. Hanya itu. Dan itu saya imani adalah Tuhan yang berbicara kepada saya. Dan saya jujur, saya merasa tenang. Saya tidak merasa apa-apa. Saya merasa sangat-sangat tenang. Singkat cerita, proses itu saya alami dan saya kembali ke rumah. Setiap mengalami kesakitan selalu ada tangan yang menjamah saya. Adem. Enak sekali saya merasakan tangan yang menjamah saya. Saya berdoa bersama istri saya berpegangan tangan. Saya bilang, Bapak, terima kasih jika sampai sekarang Bapak masih merawat saya. Bapak masih beri kesempatan kepada saya untuk boleh mengalami kehidupan yang Kau berikan. Tetapi Bapak, saya mengalami mimpi dan saya melihat ada kalimat yang menyatakan saya harus pulang. Saya tidak tahu apa arti semua ini. Saya hanya berpikir, apakah saya harus pulang ke kampung halaman saya? Ataukah saya harus pulang kepadamu? Saya harus pulang ke hadiratmu. Bapak, ampuni saya.
Dan begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Ampuni kesalahan kami semua. Beri kekuatan kepada istri saya. Kalau Bapak mau panggil saya pada saat ini, saya sudah siap. Sekarang saya tahu, Tuhan izinkan saya bisa mengalami kehidupan yang kedua. Tuhan mau saya melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Itulah kesaksian yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Dan mohon dukungan doa dari semua Bapak, Ibu, juga rekan-rekan dan jemaat semua, agar saya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Dia perintahkan kepada saya untuk saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita naikkan dua syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang hadapan Tuhan dengan ucapan syukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memilih dan memanggil kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kami terang hidup. Dan biarlah kami dapat memancarkan terang itu dalam kehidupan kami, sehingga melalui perbuatan kami yang baik, Tuhan dimuliakan. Pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau pimpin setiap anak-anak-Mu dalam masa-masa pandemi yang sulit ini, tetap memiliki iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tetap lindungi, dan Tuhan dengan kasih-Mu terus menopang. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan agar Engkau yang menjama dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Tuti, biar Engkau yang menolong, agar dengan pertolongan Tuhan, Ibu Tuti dapat dipulihkan kondisinya. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk Pak Ruli dan yang lainnya, Tuhan tolong agar beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami datang hadapan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan dan juga dalam usahanya. Biarlah Engkau tolong agar dalam kesulitan tetap ada jalan keluar daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kesulitan dalam studi, biarlah Engkau juga memberi pimpinan. Beberapa saudara kami yang sedang menyusun skripsi tetapi menghadapi kendala, biarlah Engkau tolong agar dengan pertolongan Tuhan juga semua dapat mereka atasi dan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Teman-teman kami juga yang baru memasuki kuliah, biarlah kasih Tuhan terus menyertai agar dengan pertolongan Tuhan, kendati pun kondisi masih belum normal, mereka dapat menjalani kuliah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Engkau tetap memimpin Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan, negara kami tetap dalam keadaan baik. Ada stabilitas, keamanan, sosial dan politik. Dalam masa pandemi ini Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dalam memimpin dan dalam mengatasi kesulitan yang ada. Dan Tuhan pimpin agar negara kami dapat segera terbebas, terlepas daripada sakit, penyakit. Dan biarlah pandemi ini dapat terputus dan juga keadaan dapat normal kembali. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga kiranya Tuhan tolong gereja-Mu dan anak-anak Tuhan agar tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Dalam masa yang sulit ini pun dapat tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat dan kasih Tuhan atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap hari. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 19-20. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan barcode yang tertera di layar ataupun dimasukkan ke dalam amplop untuk kemudian dikumpulkan pada saat kebaktian tatap muka. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan buat kami. Biarlah Tuhan, kami boleh bersaksi melalui kehidupan kami masing-masing Tuhan, melalui perbuatan kami, melalui sikap kami Tuhan, melalui tingkah laku kami ya Bapa, karena itulah yang lebih berperan ya Bapa. Orang bisa melihat ada Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas segala pemeliharaan yang sudah Engkau berikan buat kami di masa pandemi ini ya Bapa. Engkau terus memelihara kami, memberikan kesehatan, berkat jasmani dan rohani. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur segalanya ya Bapa, dan kami percaya semuanya baik buat kami adanya ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa agar pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bawa persembahan kami pada saat ini ya Bapa, agar kami dapat kelola dengan baik. Kau akan berikan hikmat, akal budi kepada para majelis untuk mengelola dengan baik ya Bapa, sehingga pelayanan pekerjaan-Mu semakin besar di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah karena Allah menyatakan pribadi dan karya Yesus Kristus kepada kita lebih dahulu, hanya oleh kasih karunia dan kebenaran Kristus, bukan untuk berdiam diri. Hidup kita harus berdampak baik, seperti garam dan terang yang membawa pengaruh baik. Mari kita lakukan tugas panggilan kita dengan kesungguhan yang benar untuk melakukannya, karena inilah waktunya, sekarang, selagi kesempatan masih kita miliki. Jadilah seluruh dunia.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.